SMK Negeri 11 Bandung merupakan salah satu sekolah yang ada di Kota Bandung, di mana SMK Negeri 11 Bandung terdapat beberapa jurusan. Salah satunya adalah bisnis daring pemasaran atau biasa disebut BDP, yang mempelajari seluk-beluk pasar secara meluas, termasuk menciptakan produk yang berkualitas. Kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran SMK Negeri 11 Bandung berdiri sejak tahun 1968 dengan tujuan yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Yang kedua, mendidik peserta didik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta mendidik peserta didik dengan keahlian dan keterampilan dalam bidang bisnis daring dan pemasaran agar dapat bekerja dengan baik, secara mandiri, kompetitif, dan mengembangkan sikap profesional. Struktur kurikulum bisnis daring dan pemasaran dibagi menjadi 3 kelompok mata pelajaran, antara lain mata pelajaran kelompok A, mata pelajaran kelompok B, dan mata pelajaran kelompok C. Untuk mata pelajaran kelompok C, antara lain siswa atau peserta didik akan mendalami atau belajar mengenai ekonomi bisnis, simulasi dan komunikasi digital, administrasi umum, ilmu pengetahuan alam, marketing, perencanaan bisnis, komunikasi bisnis, penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Kegiatan yang ada di BDP yaitu bisnis daring atau dalam jaringan atau bisa disebut juga secara online. Di BDP, siswa dilatih untuk bisa public speaking untuk mempromosikan produk perusahaan. Dan juga, siswa harus bisa mencari beberapa referensi dari luar untuk menentukan produk baru. Prestasi yang telah diperoleh oleh bisnis daring pemasaran SMK Negeri 11 Bandung antara lain, yang pertama, juara 2 Lomba Kompetensi Siswa Pemasaran Tingkat Nasional. Yang kedua, juara 1 Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Provinsi. Yang ketiga, juara 1 Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Kota. Yang keempat, juara 2 Business Plan Competition HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Yang terakhir di sini, juara 1 Omset Terbesar Sekolah Pencetak Wirausaha Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Siamolek dan Direktorat PSMK Kemendikbud. Lulusan Tamatan Bisnis Daring dan Pemasaran SMK Negeri 11 Bandung yang bekerja tersebar di cabang-cabang Alfamart, Toserba Jogja, Toserba Burma, Transmart, PT Atul Pratama, PT Kahatek, PT Ateja, PT Hayolan, Gria Toserba, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk lulusan tamatan bisnis daring pemasaran SMK Negeri 11 Bandung yang melanjutkan ke kuliah antara lain melanjutkan ke Universitas Pendidikan Indonesia, Politeknik Bandung, Universitas Pajajaran, Universitas Pasundan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sedang untuk lulusan atau tamatan bisnis daring dan pemasaran SMK Negeri 11 Bandung yang berwirausaha di bidang fashion, ada yang punya merek atau label yaitu Simple Anonim. Dan yang lainnya di bidang kuliner dengan merek Snack Pratiwi, Keripik Dasing, Basreng Anissa, dan lain-lain. Bisnis daring dan pemasaran SMK Negeri 11 Bandung dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama, Alfamart kelas. Yang kedua adalah Regular kelas. Alfamart kelas merupakan kelas industri yang bermitra dengan PT Sumber Alfaria sejak tahun 2013. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum implementatif
hasil sinkronisasi dengan Alfamart. Lama pendidikan untuk Alfamart Class adalah 3 tahun dengan penempatan praktik kerja lapangan dan penempatan kerja oleh Alfamart. Keunggulan dari program Alfamart Class ini adalah peserta didik setelah mengakhiri atau menyelesaikan pendidikan langsung ditempatkan kerja di cabang-cabang Alfamart dengan kualifikasi jabatan di atas rata-rata lulusan SMA atau SMK pada umumnya, serta memperoleh peluang karir yang lebih terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan berikutnya. Regular class bermitra dengan Aprindo DPD Jabar menggunakan kurikulum implementatif hasil sinkronisasi dengan Aprindo DPD Jabar yang beranggotakan Toserba Jogja, Transmart, Toserba Borma, Indomaret, Gria Supermarket, PT Akur Perang Pertama, dan lain sebagainya. Yang saya dapatkan dari jurusan BDP adalah saya menjadi paham tentang apa itu bisnis, dan setelah itu saya dapat paham cara mengelola bisnis yang benar, dan setelah itu kita tahu materinya tentang bisnis, jadi tertarik untuk mengelola bisnis sendiri, terutama dalam bisnis online menjadi lebih mudah juga. Saya memilih jurusan bisnis daring dan pemasaran SMK Negeri 11 Bandung itu karena ada program Alfamart Class. Jika sudah selesai pendidikan, saya akan ditempatkan kerja di Alfamart. Kami maju bersama kami, BDP SMK Negeri 11 Bandung, Bela Bisa!